Di tahun 2008, saya merantau ke Sulawesi Tenggara, ikut di perusahaan kontraktor setelah selesai kuliah. Kebetulan proyek yang pernah saya pegang itu di Provinsi Sulawesi Tenggara berada di dalam hutan dan di bukit. Jadi dulu awalnya pertama-tama saya naik ke atas itu membutuhkan waktu sekitar setengah jam perjalanan karena capek pastinya, karena miring dan juga masih banyak dulu itu semak-semak belukar lah begitu yang menghalangi jalan. Seiring waktu fisik juga semakin bagus dan juga rute sudah dibersihkan sehingga bisa cepat sampai ke atas. Dan lokasi ini berada di Gunung Baini. Kalau di peta proyek saya baca itu di alamatnya di Gunung Baini. Kemudian itu jalan lintas Sulawesi, dapat menghubungkan Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Selatan. Saya pernah melewatinya dari Kota Kendari menuju Kota Kolaka, Kolaka Kolaka Utara, kemudian ke bisa ke Sulawesi Selatan khususnya. Oke, saat menyaksikan video ini. Ini adalah material-materialnya, batu gunung. Ini semua batu gunung, dalamnya ke Kendari sana, itu jalan ke Kolaka. Ini namanya Gunung Baini. Sekarang kita menuju ke atas. Ini pondok pekerja-pekerja dari PD Pos di daerah Bilang. Naikin pakai motor, Bang. Ini kontraktor dari Buton. Ayo naik, yuk. Ini dari tim XXL. Ini motor XL. Ini motor Bang Tua Kena. Nah, ini keren kan? Thunder. Ini pondasi full tank. Ini pondasi genset. Ini genset, ini full tank. Jadi kalau genset itu agak besar. Ini kabel apa? Itu kabel try. Ini kawan-kawan kita dari Bogor. Kita mulai pendakian. Ya. Yang saya hitung ini tangganya ada 110 tangga. Di mana? Oke, atur aja. Kita film kan ini, Bang. Kita film kan, kita jual filmnya. Ini namanya, motornya. Iya, sini. Ini namanya Gunung Baini. Nah, kan? Gunung Baini namanya. Ya, kita jalan kaki lah ya. Hitung-hitung jaga kesehatan. Oh, kan? Jadi ini harus satu tangga. Dengan ketinggian 625 meter dan kemiringan 45 derajat. Bawah. Cuma bawa minum jadinya. Kok di bawah juga airnya? Airmu itu kan enggak ada kan, Dok? Mana ada aku bayar? Aku apa maksudnya itu? Jambu. Senyum, Pak. Ini juga kawan kita dari tim Langsir. Iya. Asalnya Bogor. Iya, Bogor. Jawa Barat. Jawa Barat. Ayo dicoba. Ah, ini Bang Tua. Jalan dulu ya. Gak foto gede, nampak foto muka aku sini. Ah, kurang jauh. Nampak? Nampak. Ah, iya. Kita jalan, kok sampai serat kita ya. Iya. Ini namanya apa? Kabel try. Tiang try.
Try Outdoor namanya. Hah, pendakiannya jauh sekali nih. Katanya sih ini lu angker, banyak penampakan. Ya, angker. Hah? Biasanya kok direkam semua ada. Apalagi kita kenalan sama dia ya kan? Kenalan. Cek nomor HP-nya. Cek nomor HP-nya. Ya kan? Jalan terus. Ini lagi kawan kita. Bos. Oke. Gearnya nih bos. Kencengnya aja pak gearnya nggak? Tajam. Tajam. Lah nanti kita ganti aja ya penting. Angkat aja dulu. Soalnya burung itu suaranya udah berisik pak. Tajam. Iya pak. Kandangnya aja udah hampir nggak kena kan itu. Kayak pisau. Bisa habis ini. Nanti kita bengkel, Pak. Nanti kita bengkel. Ini bawahnya juga nggak banyak-banyak. Iya. Paling tiga. Nanti setelah Bang Angkus membatang bawa apa, bawa motornya, jangan hubungin itu, Pak, ya. Lalu sudah dibesarin dia naikkan motor ke atas, cuman cuman langsir. Cuman langsir? Iya. Hitung dia berapa kali naik ke atas, Pak, ya. Hah? Hitung berapa kali dia naik ke atas. Oh, yang ini? Yang motor Win, yang dibawa Bang Angkus. Oh, iya. Okay. Apakah rajin dia atau nggak, kan? Iya. Coba. Itu tadi motor Karisma 25 melangsir. Hah? PLN-nya enggak masuk. Ini PLN enggak boleh. Ini oh ini masih enggak. Bukan ini bukan kabel gen. Kabel genset ini wah ini salah ini. Enggak kan ada. Ini spring itu. Kan ada sebagian tower yang enggak mau dimasukin PLN. Tower mana tuh? Ada kalau salah kemarin. Enggak jaraknya orang kali. Jauh jaraknya. Itulah kayaknya. Jadi dia asli dari bagian semua. Bos aja. Lumayan jauh kan perjalanan kami. Itulah lebih mencari sebuah emas dan sepiring berlian. Satu lagi. Seember intan. Aduh. Jangan gila lener. Aduh. Ini Lu Syardi ini kawan sekelasku 3 tahun. Iya. Iya. Dia ngawas di buton, bau sama Wagola, Kota Bengke. Awak di sinilah kota tercinta Kendari ini. Ibu kota yang Sulawesi Tenggara. Kirim ke rumah. Hah? Kirim ke rumah. Apa? Rekamannya. Ya, kirim ke rumah. Masukkan ke CD kan, baru kirim ke rumah. Tapi nggak bisa langsung di masuk CD, mana bisa langsung diputar mereka. Harus dirubah dulu ke dalam bentuk apa? Tapi sakit Nero. Hah? Sakit Nero. Bukan maksudnya. Ini kan sistemnya beda. Hah? Ini kan sistem sistem kamera, apa namanya, jenis filenya berbeda gitu. Oh. Kalau yang biasa diputar itu kan AMP. Oh iya. MPG kan. MPG. Kan ini AMV. Hah? AMV ini. AMV itu? Iya. Oh, berarti udah mantap ya. Jadi gua kamera saya belum ini. Belum AMV. Jadi dia harus diputar dulu, harus di pindah file dulu. Ini masukkan ke komputer langsung nyala filmnya ini. Ya. Disimpan ke komputer langsung nyala. Nah, ini enggak. Iya. Nah, ini enggak. Ini pula harga 3 juta. 3 juta kayak merek itu semua. Ini. Iya. Kutanya di sini, yang 8 megapiksel dengan merek yang sama 4 juta di Kendari. Mungkin aku kirimnya kan? Berarti mantap lah, kamera kan? Iya. Kamera itu cuma 1900. Namanya. Halo bang. Ya bang. Udah bang, apa? Terus aja dikirim. Aku bilang tadi kok. Ya udah gak apa-apa. Kejakan yang butuhkan 98 sak cuman. 98 sak. Ya untuk ngecer bang. Oke bang. Ya. Bilang juga bang.
sekaligus besok ngecor bilang jadi mata Yoi. Nah, tapi kok dia ngajak karaoke sama kita. Kok dia ngajak karaoke? Enggak, maksudnya karaoke sama si Marni di XS di kantornya. Oh. Ah, oke. Main kerja. Oke, Bang. Oke, Bang. Iya, bisa si Catherine. Oh, si Catherine mah. Catherine kita, dia bisa ngomong, Bang. Oke, Bang. Kayak dia belum datang. Hah? Tahun lalu udah. Iya, Bang? Ah. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Enggak, tower 50 enggak dicet. Tower 50 enggak ada yang dicet. Apa? Iya. Punya aku 52 dicet. Berarti ini itu new site kan? Ini enggak ada. Berarti kita jalan kaki 9 menit. Hah? Berarti kita jalan kaki sekitar 9 menit. 9 menit. Ini 10 menit tadi kan? Aku merekam tadi mulai dari apa? Dulu dari jalan pasar tadi tuh. Angin ini keringatan kok kan? Nah. Itulah ini towernya. Nah, ini pasir, ini Bang Juma nih centengnya belum merah karung. Enggak karung, ini Bang Ridwan nih. Ini sedikit Honda si shelter. Ini tiang full PLN. Ini shelter. Itu ah, pekerja-pekerja lagi manjat semua. Nah, begitu friends, video perjalanan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Terima kasih.